Halo Sobat JNA, ketemu lagi ya. Iya, ini kita membuat video produk-produk yang kami jual itu untuk di marketplace ya, yang kita jual di Bukalapak, Tokopedia, juga Shopee ya. Jadi kami membuat video ini supaya linknya bisa kami selipkan ke produk-produk yang kami jual ya, supaya konsumen itu bukan hanya beli foto, jadi juga ada tambahan videonya. Nah, untuk kayak seperti alarm gini kan harus tahu ya suaranya gimana. So, terima kasih yang sudah subscribe ya, juga nge-like video kami. Kali ini saya akan membahas untuk alarm mobil tipe universal mereknya Caspit. Di sini banyak sekali penampakan remote-remotenya, jadi supaya lebih jelas. Dan nanti akan saya tes untuk suaranya bagaimana. Nah, untuk yang tipe merah ini adalah tipe yang lebih lama. Jadi yang baru ini dusnya lebih premium ya, warnanya seperti ini. Yang lama seperti itu. Tulisan Caspitnya warnanya rada orange, sedangkan yang baru warnanya kuning ya. Sisa satu aja yang tipe lama, tapi tidak ada masalah. Nanti saya akan tes juga. Untuk yang tipe kunci ada tiga macam. Ini saya sebutin aja satu-satu. Nah, ini seperti ini 338, tipenya seperti ini. Oke. Oke ya. Alurnya seperti ini. Oh ya, sekalian saya mau jelasin ya untuk tipe kunci-kunci ini. Untuk tipe kunci ini bisa untuk dipakai mobil apa aja. Memang bawaannya ini kan bawaannya Toyota atau Daihatsu ya. Seperti ini alurnya. Kalau ininya nggak sama dengan anak kunci mobil Anda yang lama, ini bisa dilepas. Ini ada bautnya. Oke. Ini bisa dilepas, ini kan dilepas. Jadi Anda bisa bawa ke tukang duplikat. Mau kunci lama Anda itu mau dipotong terus nanti dimasukin sini juga bisa, atau si tukang duplikat minta aja batangan yang terbaru, yang baru, yang alurnya cocok, tinggal langsung duplikatin aja. Ya. Jadi ini kondisinya universal ya. Jadi tolong jangan ditanyakan lagi cocok enggak dengan mobil ini, mobil itu, karena kita sendiri nggak tahu kunci mobil Anda seperti apa. Oke. Oke, lanjut ya. Untuk tipe yang berikutnya, ini adalah tipe 968. Seperti ini. Oke, 968. Anak kuncinya seperti ini. Imut kecil kalau ditutup. Jadi ini nanti tinggal dipencet aja. Terus dimasukin sini. Wah, jadinya yang cuma segini. Lucu ya. Kecil imut kayak gini. Oke. Oke, anggap aja oke deh. Untuk yang terbaru, tipenya 358. Oke. Nah, wah, ganteng sekali ini. Pas di genggaman ini ya. Lah, ini juga sama alurnya. Persis, tiga-tiganya sama kok semuanya. Ini juga ada bautnya ini. Nah, ada bautnya satu ini pasti. Nah, itu di bawahnya ada bautnya ya. Di sini. Nah, ini ada bautnya. Jadi bisa dilepas, ini kan model dimasukin aja. Oke, untuk masalah kunci sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke modul yang remote. Modul 768, 768. Modelnya seperti ini, sliding. Mungkin masih banyak yang suka ya ini ya. Ini laris manis loh padahal. Model sliding ini banyak yang suka ternyata Mas Yan. Saya kira udah ketinggalan zaman, ternyata kok masih laku kenceng ini malah. Oke, ini yang tipe 768. Nah, untuk yang merah ini tadi remote, tapi modelnya keren ini. Bahannya seperti ini, kayak ada karbon-karbonnya. Ini memang kasar-kasar gitu ya. Jadi digenggaman enak ini. Ini adalah tipe 998. Oke. Untuk yang ini, lah ini berat ini. Wah, ini berat. Tipenya 558 seperti ini. Lucu, imut, cantik ya. Nah, ini yang paling terbaru 228. Katanya model All New Avanza ya, bawaan remote dari dealer. Seperti ini. Itu tipenya 228. Oke, ingat ya, 228. Dan ini tipe Avanza, katanya model remote Avanza yang lama. Wah, ini imut banget ini. Kecil, imut, ini juga laris loh ini. Ya, seperti ini. Nomornya 118. Oke. Nah, ini akan saya coba tes. Tadi sudah saya pasang untuk yang ini. Jadi semua ini suaranya akan sama. Dusnya yang warna kuning-kuning, nanti saya akan coba untuk modul yang warna merah ya, supaya tahu suaranya sama atau tidak. Karena sisa satu aja untuk yang model lama. Oke, tes. Nah, seperti itu. Anda menyimpulkan ini adalah tuk-tuk atau bukan, saya tidak tahu.
silakan didengerin sendiri aja, karena saya tidak bisa menyimpulkan ini termasuk tuk-tuk atau bukan. Nah, Anda suka, silakan. Oke. Gimana ini? Oh, ini untuk silentnya ya, jadi ya, ini untuk silentnya. Nah, ini silentnya udah tak. Nah. Oke, sebentar saya pause dulu, saya akan ganti dengan modul yang itu ya. Oke, ini modul yang keduanya. Saya akan coba tes. Oh, sama. Ya, jadi nggak ada beda ya, cuman apa namanya, dusnya aja pembaruan. Jadi namanya dus itu biasanya sering pembaruan. Jadi itu aja ya. Oh iya, kalau ada yang mau apa berminat dan cocok dengan produk kami, kami sudah selipkan link di Bukalapak Tokopedia yang ada di deskripsi ya. Silakan chatting kami, bukan di channel kami di YouTube, melainkan klik aja linknya, bisa chatting kami di situ, karena kami akan lebih cepat membalas chatting Anda kalau Anda chattingnya di Bukalapak atau Tokopedia kami. Oke, sekian itu dulu ya. Terima kasih banyak.